Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Mama Dia ngobrol sering tanpa boring cuma di sini tempatnya Ini bagi pemirsa TV Mama yang baru menyaksikan kita Saya mau uh, review sejenak kita tuh hari ini lagi ngebahas apa sih Jadi kita hari ini lagi membahas tentang wedding organizer Dimana memang hampir setiap Pengantin pasti sebenarnya, kalau yang uh, terutama yang menikah di gedung biasanya membutuhkan uh, jasa wedding organizer. Gimana caranya? Pokoknya pernikahan impian setiap orang itu bisa terwujud. Nah, hari ini saya bersama dengan Mbak Sofia Ahmad. Uh, beliau adalah salah satu owner wedding organizer yang sudah berjalan selama empat tahun. Tadi di segmen awal kita membahas tentang uh, gimana beliau memulai usaha wedding organizer sampai akhirnya berjalan hingga sekarang. Dan hari ini, segmen ini kita akan membahas tentang masa pandemi. nih. <gibu> gitu, gitu, ya? uh -uh. <gibu> <laughs> Karena gini maksudnya 2020 itu boleh dibilang punya sejarah panjang betul, betul. dari mulai awal tahun <gibu> sampai mau akhir tahun nih <gibu> ceritanya nih ya gimana gak bisa dipungkiri <gibu> banyak sedihnya kayak <gibu> gitu tapi ya kita tetap harus bisa melewati ini semua <gibu> dengan tetap bersyukur gitu tapi saya tetap mau dengar cerita sedih itu. <gibu> gimana kalau dong dibilang itu jadi mau ngucur, ya waduh, masya Allah. Jadi emang apa ada apa ada apa? Gimana masa hmm. pandemi itu? Banyak menyita apa ya uh, perasaan dan juga. Uh, kebutuhan sih yang pasti ah, ya karena betul, kan betul. tim itu bener-bener di sini tuh bergantung dengan Sofia Ahmad ah, ah. Uh, Selama masa pandemi itu kita harus bagaimana mereka punya kebutuhan tapi tetap juga kita support betul. mau nggak mau betul. kan itu tanggung jawab dari betul. owner. Tuh kalau ngomong itu uh, tisu dong ya. tisu, aku nggak tega <laughs> nih soalnya nggak apa -apa, apa apa, sambil tisu nah, dibawain. Mungkin hmm, berdampaknya bukan hanya untuk WHO, Sofia o ah, ah, ah sendiri, ah, pasti ah. yang lain juga berdampak. Ah, ah tetapi uh, alhamdulillah kami punya tim yang benar-benar solid, benar-benar tim yang apa ya, benar-benar tim yang benar-benar kekeluargaan banget karena Sofia Wedding ini memang dibentuk benar-benar dari kekeluargaan, okay. sangat benar-benar kekeluargaan. Jadi bisa dibilang uh, pas pandemi ini mungkin bukan hanya berdampak ke kami Tapi juga berdampak untuk Aduh akhirnya dikasih gak tisu apa apa-apa Karena maksudnya di sini itu kita bisa ngobrol apapun gitu Betul. Bisa dicurahkan boleh, apapun Jadi boleh bukan. nangis ya? Boleh banget Gak boleh gak nangis Pokoknya okay. kalau sedih ayo Aku yang bagian menyemangati <laughs> gitu Karena memang gini maksudnya nggak bisa dipungkiri gitu Apalagi usaha uh, Gimana ya Usaha dengan banyak orang di belakang yang Yang, yang Memang itu jadi tanggung jawab kita betul, sebagai owner betul. gitu nggak bisa dipungkiri Kita sulit Tapi kita memikirkan orang lain yang betul, juga punya kesulitan yang betul. sama gitu Cuma hmm. tanggung jawabnya berbeda gitu hmm. Nah itu tuh aku yakin Mengemban itu tuh nggak mudah betul. gitu Dan nggak pernah kita harapkan juga betul. Aku yakin juga sebenarnya Plan panjangnya hmm. di tahun 2020 hmm. tuh banyak, banyak pasti kan hmm. Terus tiba-tiba pasti banyak banget yang tercancel itu uh, Bukan tercancel Kalau kami itu tidak ada namanya cancel oh. hangus tapi tetapi uh, tetap berjalan mungkin uh, klien Bun aku kan tadinya ambil paketnya paket gedung. Oh. Uh, lalu karena memang pandemi seperti ini aku acaranya mungkin di rumah. Jadi benar-benar yang dihitung itu yang terpakai. Oke. Okay. Dan yang tidak terpakai itu kita kembalikan, Mbak. Nah, lumayan ya. juga mengembalikan banget, itu banget, banget, karena di satu kebayang. sisi saya tidak mau di sini wedding ini ini uh, punya image yang tidak baik karena oh. kami benar-benar membentuk Sofia Ahmad Wedding ini benar-benar uh, apa ya? Hmm, bukan hanya sekedar buat bisnis, tuh. tapi saya cari silaturahim. Nah itu, itu dia. dia. Kita ketemu di jalan atau suatu saat nanti. Saya cuma pengen punya uh, apa kesan yang baik hmm. kepada siapapun itu. Saya tidak mau ada kesan yang tidak baik. Tuh, jadi tuh jadi mewek lagi. Gak apa-apa, <laughs> gak apa-apa. Ya, pasti gitulah. Nah pandemi itu, uh, alhamdulillah, walaupun yang lain WO lain belum berjalan, hmm. tapi Sofia Wedding ini tetap jalan. Oh, masya Allah. Tetap berjalan pandemi cuma berapa ya 20 orang, 15 orang tapi tetap acara di rumah, okay. tetap hikmat. Pengantin juga mendapatkan riasan yang terbaik, uh -huh. dapat foto dokumentasi yang baik uh -huh. dan sesi sakralnya juga berjalan dengan uh -huh. baik. Itu uh -huh. uh, luar biasa. Mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai. Uh -huh. Sejarah banget sih ya seluruh betul. dunia ini betul. sejarah betul. Gitu. betul. Um, tapi um, saya bersyukur bahwasanya um, wedding ini benar-benar mengajarkan kita bagaimana cara Uh, mengatasi hati, mengatasi pikiran, terus juga perasaan, bercampur aduk lah pokoknya. Tapi alhamdulillah tetap, berjalan. Alhamdulillah, tetap ya. berjalan, sampai saat ini masih tetap baik-baik saja. Allah. <laughs> Itu sih maksudnya. Uh, selalu sebenarnya ada hikmah gitu di balik setiap ujian. Ini kan ujiannya nggak cuma untuk satu orang, tapi untuk seluruh manusia yang ada di dunia Betul. ini gitu. ujiannya berbeda-beda mungkin tingkatannya mm -hmm. dan uh, proses menjalani ujian itu menikmati ujian itu sendiri berbeda-beda tinggal hmm. gimana kita berbesar hati, bersabar hmm. untuk menikmatilah ini semua gitu yang udah terjadi ya udah terjadi aja. Terus ah, tapi aku penasaran gitu. Ini kan tanggung jawab di belakangnya tadi udah disebutin tuh karyawan aku ada segini, segini, segini. segini. Hmm. Itu mereka semua saya gini, perusahaan besar aja banyak yang melakukan Betul. pengurangan karyawan. Betul di Sofia apa sendiri tidak gimana? Ada. Karena kami oh. bukan vendor. Oh iya. Kami semuanya milik sendiri. Kalau okay. mungkin uh, WO lain kan uh, maaf ya. Mungkin hanya sekedar bisa. Betul. Atau sekedar mau uh, sedang belajar. Uh. Ya saya pun juga seperti uh. itu. Tapi di sini saya tidak punya vendor. Dari segi catering, dekorasi, semua pegang sendiri. Katanya di sana saya pegang semua sendiri gitu. Walaupun ada tim di belakangnya uh. tapi uh, saya belum pernah menggunakan vendor. Ah, gitu. bagus lebih enak kayak gitu apa enggak sih sebenarnya? Uh, plus minusnya pasti ada. Apa tuh? Uh, minusnya otomatis tiap bulan kita harus tetap gaji. <laughs> uh, <laughs> uh, tapi uh, tetap mereka satu tim dan tidak okay. kemana-mana. Jadi ciri khas Sofia Ahmad Wedding ini tetap ada dari hmm. segi dekorasinya, tata rias busana, segala macam punya punya ciri khas sendiri oke okay. eh aku jadi penasaran udahlah lah ya, kita sedih-sedihnya ya selesai ya selesai oke 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 ini ya sekarang ya <laughs> sekarang happy soalnya so, kayak okay. aku penasaran kayak gini kan yang namanya pernikahan itu beda-beda nih mm -hmm. apalagi kalau pernikahan adat betul. adatnya juga beda-beda biasanya kalau adat beda-beda itu akan mempengaruhi tentang dekorasi betul contohnya ada yang paling gampang adat Minang sama adat Jawa hmm. itu pasti dekorasinya beda. Minang deh, Minang tuh yang kelihatan hmm. banget dekorasinya hmm. bisa. Beda ada bagunjung dan segala macam. Hmm. Kalau Sofia, Ahmad tuh gimana berarti? Tetapnya dia uh, itu gimana? Semua. Oh iya, tetap Semuanya. Wow. Dari Mandailing, mau Minang, mau Padang, mau Sunda, uh. mau Jawa sampai MC-nya bahkan kadang-kadang Uh, ya terkadang banyaknya klien itu Mintanya tahu beres Betul Dari segi makanan Dari segi adat Prosesi kirap bener, Itu semuanya bener. mereka tau beres Karena beda-beda masing-masing daerah Itu beda-beda adatnya Dan kita uh, biasanya koordinasi dengan sanggar Oke okay. Kalau sanggar kan pasti ada pendidikannya Betul Dan memang uh, pakem-pakemnya itu sudah ada lah yeah. Jadi benar-benar kita serahkan kepada uh, si punya sanggar hmm. untuk membantu prosesi kita oh. biasanya itu dari segi kirap terus mungkin MC ada iya. terus juga perintilannya tuh nah, ya kan kadang-kadang uh. gentong-gentongnya penyedia iya. sendiri iya, penari penarinya betul, betul. seperti betul. itulah terkadang ada juga penari kirap yang menggunakan tradisionalnya masing-masing uh, 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 uh. dibawa seperti uh. Uh. itu oh berarti semuanya aman ya kalau ke Sofia <laughs> mau daerah apa <je>? ada <laughs> <Alhamdulillah. laughs> ada tenang gitu. eh tapi kalau misalnya mau booking butuh Paling enak spera berapa lama sih gitu Karena hmm. maksudnya kayak gini Ini buat jadi pelajaran juga nih Buat para pemirsa TVMU Mungkin hmm. yang emang lagi mau uh, Berencana untuk menikah hmm. gitu Saya yakin Kalau buru-buru hasilnya juga pasti uh, Akan lebih baik apa adanya uh, uh, pasti akan lebih baik yang well prepare gitu nah, jadi sebenarnya spare waktu yang dibutuhkan idealnya itu hmm. berapa lama sih satu tahun wow lama banget <laughs> serius betul, <laughs> betul. terkadang uh, perintilannya itu biasanya dia uh, keluarga itu dari pertama ya uh. kalau orang tua itu biasanya ke makanan oke okay. lebih dominan untuk fokus makanan, makanan. betul ya, kalau pengantinnya itu biasanya lebih detailnya itu ke apa pakaian dekorasi oh, okay. Tata rias busana yeah. lalu juga untuk bridesmaid uh. Iya kan. tuh, <laughs> sekarang udah ngehits banget ya. Ada, apa Yang ter lebih terpenting adalah tempatnya. Ah. Terkadang tempat itu sudah booking itu rata-rata kurang lebih ada yang dua tahun, iya tahun kan? Apalagi kalau, kalau tempat, -tempat, tempat favorit, ya. betul, betul. Tempat-tempat uh, favorit uh, harganya di tahun ini ah, ah. masih Cera. relatif. Murah bener. nih, siapa tahu. Biasanya akhir tahun tuh harganya pasti meningkat yeah. seperti itu. Jadi lebih baik booking tanggal ya kalau Betul. booking tanggal, booking tempat. Iya, yeah, <laughs> itu para, yang terpenting. Bener -bener, para hmm. pengantin tuh, aku juga, yeah, udah ya. Udah jadi pengantin? Udah sekali. Udah, udah <laughs> jangan <-jalan laughs> lagi. <laughs> Tapi benar gitu. Maksudnya berdasarkan pengalaman pribadi aku gitu. Hmm. Uh, aku waktu itu preparenya ini tiga bulan hmm. gitu. Uh, yang paling sulit adalah cari tempat gitu. Betul. Jadi waktu itu aku pengen banget di gedung itu hmm. tapi gedung itu full sampai betul. akhir tahun mau nggak mau jadi akhirnya ya deh, deh yang ada aja betul. sekarang <laughs> ini kita bukan hanya masalah untuk gedung ya uh -huh. paling tidak perizinan oke okay. biasanya yang lebih tepatnya kita pertanyakan adalah perizinan ini sudah ada surat izin keramaiannya atau belum uh. lalu fasilitasnya itu tempat gedungnya itu berapa kapasitasnya otomatis uh -huh. karena pandemi otomatis dikurangi oh iya ada perubahan juga ya betul uh -huh. dikurangi lalu kita tanyakan lagi uh, untuk masalah loading unloading bagaimana terus hmm. hmm tinggi atapnya, ya seperti betul. apa lalu kita diberi waktu berapa lama untuk hmm. dekorasi itu perintilannya banyak biasanya kalau di Sofia Ahmad Wedding itu biasanya segi kontrak ya uh -huh. dari Sofia Ahmad Wedding itu memberikan kontrak kepada si pemilik gedung uh. karena kan klien taunya beres tahu bersih, kita betul. taunya tahu kotor betul <laughs> <laughs> kayak gitu, jadi benar-benar okay, okay. uh, tempat sih yang lebih harus benar-benar klien memikirkan dan mem mempertimbangkan tempat uh -huh. area parkir, parkir. Itu sekarang tuh parkir Parkin. apalagi tempat lagi pandemi ini Hah? harus jaga jarak otomatis Betul. spice nya kan juga agak di uh -huh. apa ya benar-benar kita atur gitu. Uh -huh. Jadi emang banyak banget yang dipikirin Betul. ya sebenarnya kalau uh -huh. Kan pernah jadi pengantin juga. Iya, kan, tapi aku nggak ya. kepikiran jadi WO-nya ternyata oh, gitu yang sulit lah. tuh WO-nya gitu. Aku cuma terima bawel <laughs> Karena malam tuh jam 1, jam 2 yeah. kita masih, masih di WhatsApp ya. Gitu. Karena kita lagi dekor masih aja dihubungi. <laughs> ya saya sih wajar lah yeah, namanya yeah, momen yeah. ini kan mereka memikirkan untuk sekali seumur hidup. Oke. Okay. Bener pasti sih, ingin yang terbaik kita pun betul. juga seperti itu betul betul kita kalau dagang kan nggak mungkin kita jelek-jelekin ya, ya pasti aha. pengennya bagus gitu ya walaupun kurang tidur walaupun apa ya banyak waktu yang uh, dipikirkan lah sama kita ha -ha. pasti untuk yang terbaik. Oke, okay. gitu. pantesan gitu. Jadi waktu itu di akhir acara pernikahanku itu tim W.O. tuh senyumnya sumringah. Iya. Jadi aku tahu Betul. gitu. Karena waktu itu <laughs> lepas. makna di balik ya, <laughs> makna di balik sumringah itu apa? Hmm. Oke, okay, nanti kita hmm. bakalan ngomong, uh, ngebahas lagi di segmen berikutnya hmm. tentang uh, meeting meeting pernikahan itu kan harus ada nih sebenarnya idealnya tuh gimana sih? Apa dulu yang dipikirkan? Apa dulu yang dipikirkan gitu? Itu pasti harusnya itu. Uh, Wo lebih mengerti nih. Mm -hmm. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV official TV Mama Dia ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.